Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, ini saya mau bikin kayak gini ya. Bikin troli buat ngangkutin padi atau gabah yang udah dikarung-karungin. Nah ini pakai troli ini. Biayanya murah tapi nggak murahan. Kita pakainya besi pipa ukuran setengah, ketebalan 1,2. Ini kalau per batang di sini harganya sekitaran 100.000. Cukup jadi satu ini persis satu batang 6 meter. Terus ada roda. Roda harganya 40 satunya. Terus plat. Terus ya kalau tukang paling 100 atau 150 tergantung tukangnya lah. Satu hari ya kalau di Serempeng ya kelar. Oke. Bagaimana cara pembuatannya? Kita simak ya. Kita bikin seperti ini dulu ya, sobatku. Untuk panjangnya ini kalau dilurusin ya itu 105, sininya 25, terus ini menyesuaikan saja. Ini nanti buat kakinya sini. Nah, untuk sebelah sini ya kita tutup. Sini juga kita tutup. Ini berhubung saya nggak punya alat bendingnya, saya potong buat tuak-tuak ya, empat ini, terus ditekuk bilas. Di sela-sela ini saya gunakan kawat colok ya. Untuk pipa tengah panjangnya 37 37. Kita buat kayak gini. Karena saya nggak punya roll, pakainya ini. Thank you.
Usahakan lurus ya. Tinggal kita ngelas full ya, ngelas full semua biar kenceng. Oke, oke sobatku, ini setelah dielas ya, dielas full, jadi las full, kita siapkan asnya. Saya beli ini
as ukuran 20 mili, ngecer 1 meter. 1 meternya itu minimal ya, minimal beli 1 meter, harganya sekitar 75. Kita pakai enggak semuanya, nanti kita ukur ya, kita ukur lebarnya, kasih ringnya di dalam, kita membuat ringnya ya, kayak gini caranya. Beginilah jadinya sobat. Oke, tinggal kita potong-potong dan nanti jadinya seperti ini. Terus nanti ada roda, terus ring lagi, terus nanti dibor buat pen pakai paku atau kawat. Nah, ini ukurannya ukuran 20, ini asnya. Bearingnya pakai bearing bambu, model bambu. Roda ini harga 40.000, sekitar 6 inci. Harga satunya 40.000 kalau di tempat saya ini, di toko. Oke sobatku, ini yang udah dipasang ya tadi ya. Nah, ini kita pantek pakai paku, udah dibor. Ininya udah dilas, kasih pelakupan. Nah, oke. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.